Jumpa lagi bersama Rosilvia. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Untuk pembacaan tarot kali ini, saya akan mengambil sebuah judul Kenapa dia masih kepo walaupun sudah putus? Kenapa masih kepo walaupun sudah putus atau berpisah ya? Silahkan pilih kartu teman-teman di depan saya. Kartu 1, kartu 2, dan kartu 3. Saya akan beri waktu sampai 5 satu dua tiga empat lima oke kita akan mulai dari deck paling kiri atau deck nomor satu kenapa dia masih kepo walaupun sudah berpisah ya teman-teman bayangkan si dia dan tanyakan dalam hati kenapa dia masih kepo walaupun sudah berpisah saya akan ambil tiga buah kartu Oke, kita lihat ada ada Queen of Pentacles, ada Four of Cups. Kemudian ada King of Wands ya. Jadi sebenarnya dia masih kepo sama kamu karena dia memang masih pengen cari tahu informasi tentang kamu. Sebenarnya pun setelah berpisah si dia juga merasa kesepian merasa sendiri karena dia merasa biasanya kamulah orang yang selalu menemani hari-harinya selalu mengingatkan dia selalu telpona selalu ngobrol ya jadi dia kayak nggak ada orang yang nemenin jadi dia merasa kosong hatinya merasa hampa karena kamu sudah tidak berhubungan dengan dia nggak ada komunikasi ya jadi seolah-olah dia ini sendiri hatinya kosong nah kenapa dia kepo sama kamu ya mungkin juga dia sedang jenuh sedang bosen sedang bosen nggak ada yang dikerjain mungkin akhirnya dia buka-buka medsos kepoin kamu ya mungkin juga saat dia sudah menjalin hubungan dengan yang lain dia pun jenuh dengan hubungan ini jadi dia kembali teringat sama kamu. Kembali masa-masa saat bersama kamu. So ya, dia memutuskan untuk melihat-lihat untuk stalking lagi. Bagaimana kondisi kamu saat ini ya? Dan di sini ada kartu King of Wands ya, tapi memang gambarnya wanita, tapi ini kartu King of Wands di mana sebenarnya dia tuh perasaannya memang masih Cinta sama kamu, walaupun dia sudah bersama yang lain kemungkinan, tapi dia masih mencintai kamu. Ya, emosinya masih melekat kuat sama kamu karena mungkin kamu dan dia dahulu sama-sama uh, memberikan support, sama-sama memberikan dukungan yang hangat. Ya, jadi ya susah buat dia untuk melepas begitu aja karena memang. Dia faham di hati kecilnya, dalam perasaannya, emosinya selalu ada kamu. Masih ada kamu. Semuanya masih tentang kamu, gitu ya. Ini kenapa dia kepo sama kamu? Oke, ini untuk kartu deck yang nomor satu ya. Kita akan melanjutkan ke deck yang nomor 2. Untuk teman-teman yang memilih deck nomor 2, silakan fokus dan tanyakan dalam hati kenapa dia masih stalking walaupun sudah berpisah kenapa dia masih kepo atau stalking walaupun sudah berpisah oke okay, kita akan ambil tiga buah kartu queen of pentacle sama ya kayak yang pertama tadi ya three of wands kemudian judgment queen of pentacle queen of pentacle di sini dia merasa memang hatinya kosong seperti kartu pertama tadi nggak ada yang mendukung dia dia merasa kesepian nggak ada nggak ada yang bisa menghibur dia nggak ada yang bisa memahami dia nggak ada yang support tidak seperti kamu yang mungkin support mungkin ada tapi nggak sesuai dengan harapan dia bisa jadi seperti itu sehingga dia hatinya kosong karena dia masih beranggapan bahwa kamulah orang yang sejatinya benar-benar real yang dia rasakan yang selalu mendukung kamu ya, maaf selalu mendukung si dia selalu mengisi hari-harinya si dia, bisa membangkitkan BT-nya, mood-nya saat dia sedang jenuh, saat dia sedang down. Nah, makanya dia masih stalking kamu, melihat-lihat kondisi kamu. Are you happy or not? Apakah kamu sudah jalan dengan siapa? Apakah ada orang lain, ya? Karena dia sebenarnya juga hatinya kosong loh. Walaupun di sini dia berusaha untuk melupakan kamu, tapi ini dia masih berjuang, ya, masih ancang-ancang berjuang melupakan kamu. Tapi, pada kenyataannya, ya, hasilnya gimana, ya, ini tergantung kepada dia. Belum tentu bisa, barangkali juga dia masih teringat terus, ya. Ini baru uh, mau memutuskan, dia baru menatap masa depan, sedang membayangkan, sedang menata, bagaimana langkah berikutnya ke depan, ya, dia. Berusaha untuk melepaskan yang lama, kenangan lama, dan dia berusaha untuk membangun lembaran baru. Dalam kekosongannya itu, ya, jadi dia merasa memang hatinya kosong, tapi dia bertekad untuk melupakan kisah lama, dan dia ingin move on. Dia ingin membangun masa depan yang baru, cerita-cerita baru, ya, tapi gimana akhirnya ya ini dia masih berjuang di sini ya tapi dia sudah mulai melihat tujuan ke depan gimana akhirnya judgment sepertinya juga dia masih belum bisa rilis dari hubungan cintanya sama kamu jadi dia memang masih keinget ya masih keinget walaupun di sini dia mungkin bisa melanjutkan kehidupannya move on sudah memiliki visi misi tujuan hidup selanjutnya tanpa kamu tapi dia masih terus mengingat kamu. Nah, barangkali kamu dulu pernah punya tujuan cita-cita yang ingin kamu wujudkan bersama si dia, tapi ternyata keinginan itu harus kandas karena cinta kamu pupus dan kalian harus berpisah, sehingga tidak bisa diwujudkan bersama-sama. Nah, saat dia menjalani kehidupannya melanjutkan masa depannya. Ini, ini e, sosok kamu terus hadir dalam kehidupannya dia. Walaupun dia bertekad mengabaikan, melupakan, tapi secara nggak sadar ataupun sadar kamu akan selalu ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Ini bisa saja dia nggak sadar loh, atau dia denial. Tapi kamu ada dalam pikirannya dia. Emosinya selalu ada, emosi kamu di dia, perasaan-perasaannya ini masih ada. Ya, karena kartu judgment ini adalah energi Pluto juga, energi Pluto yang merupakan sebuah sebab akibat atau hukum karma ya. Jadi segala sesuatu ada sebab akibatnya kenapa harus terjadi. Sebuah keputusan. Ini bisa saja kalau dia mau melupakan kamu dan tidak mengingat kamu, ini bisa saja terjadi kalau dia mau tapi kalau memang kalau memang dia masih melekat kuat perasaannya sama kamu ya kemungkinan akan susah ya. Jadi ini ada kemungkinan juga sih 50-50. Bisa jadi dia memang masih ada perasaan cinta yang kuat sama kamu karena dia masih kepo sama kamu. Dia masih lihat-lihat foto kamu, status kamu ya. Walaupun mungkin dia pakai nomor yang lain, pakai akun lain ya. Tapi intinya dia nggak sadar dia masih menginginkan kamu. Nah, kalau memang dia sudah tidak kepo lagi nih, ya berarti ya dia sudah uh, memutuskan untuk move on. Jadi, ini alasan-alasan kenapa teman-teman uh, yang memilih deck nomor 2 ya, kenapa sih dia masih kepo walaupun sudah berpisah. Ya karena dia merasa kesepian, merasa kehilangan kamu, karena kamu sosok orang yang benar-benar mendukung dia dan memahami dia dan masih kepo dia belum bisa melepaskan kenangan lamanya bersama kamu walaupun dia bertekad untuk membangun lembaran baru. Mungkin kalian punya tujuan bersama yang ingin diwujudkan tapi belum kesampaian. Nah, sehingga di kartu Judgment ini ada energi Pluto dan uh, Scorpio ya. Jadi memang dia masih belum bisa melepaskan seutuhnya. Ini karena dia masih punya perasaan yang kuat sama kamu sehingga dia masih stalking kamu, cek-cek status kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang pilih deck kartu nomor 2. Kemudian untuk teman-teman yang pilih deck kartu nomor 3, kita shuffle kartunya. Tanyakan dalam hati kenapa dia masih kepo walaupun sudah berpisah. Kenapa dia masih kepo walaupun sudah berpisah? Kita lihat sih kenapa sih alasannya dia masih kepo sama kamu? Oke, okay, di sini ada Five of Wands. Di sini masih ada Two of Cups dan di sini ada Three of Cups. Five of Wands di sini sepertinya uh, ada keributan-keributan ya di antara kalian. Di sini ada energi Leo, ada cerita tentang pusat perhatian ya, di mana sebenarnya. Uh, ini adalah kenapa kamu, dia stalking kamu, ya? Kamu adalah pusat perhatian. Dia selalu memperhatikan kamu, walaupun memang kalian ini, kalau ketemu, ada keributan-keributan, ada percekcokan, ada perdebatan perselisihan, ya. Tapi inilah yang membuat dia rindu kepada kamu. Hal-hal yang ribut-ribut ini yang dia kangenin, yang dia ingat, ya. Dia ingat, jadi dia pengen tahu kondisi kamu saat ini, apakah kamu baik, apakah kamu... Oke, okay, ya dia cek kamu karena dia sangat mengingat momen-momen saat kalian ribut, ya dan dia ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja juga di sini Five of Wands. Walaupun sebenarnya uh, dia pun juga ini ya sebenarnya juga agak bertentangan dengan hatinya saat kepoin kamu. Tapi di Two of Cups, di Two of Cups dia ini sebenarnya juga curiga apakah kamu sudah ada komitmen yang lain dengan dengan uh, sosok lain dia pengen tahu dia memang pengen dekat hanya, hanya mencari tahu apakah kamu sudah punya komitmen yang lain apakah kamu punya kekasih baru dia pengen tahu ini di sini makanya dia uh, berusaha untuk dekat melalui media sosial ngecek status kamu foto kamu ya di three of cups nah dia pun mungkin Uh, ada kecurigaan begini ya mungkin perpisahan kalian ini karena adanya pihak ketiga adanya cinta segitiga dia curiga makanya dia berusaha cari tahu melalui status kamu mungkin kamu pasang foto berdua dengan pacar kamu dengan pasangan kamu ya jadi dia pengen tahu sebenarnya pengen cek and recheck nah ini ini yang membuat dia tuh penasaran ya uh, makanya ada five of wands dia ada kayak Gejolak di hatinya juga, nih. Gejolak gimana sih? E, ngotot banget, dia pengen ngecek kamu di media sosial. Kamu e, ada PDKT sama siapa, lagi deket sama siapa, terus e, lagi seneng sama siapa, lagi jalan sama siapa, ini dia cek di cek loh. Sebenarnya, mungkin dari media sosial, mungkin dari teman-teman kamu, ini bisa juga cek-cek media sosial teman-teman kamu, nih bisa juga, nih. Hal yang mungkin ya. Karena Three of cups juga cerita tentang friendship persahabatan ya, jadi mungkin dia bisa cek dari teman-teman kamu, dari uh, link media sosial teman kamu tentang diri kamu. Apakah benar kamu sudah punya pacar atau belum kayak gitu, ya. Jadi ini alasan kenapa dia kepo sama kamu buat teman-teman yang pilih deck nomor 3 yaitu dia masih ada uh, gejolak di hatinya, masih ada sesuatu yang belum membuat dia tenang. Dia pengen tahu dia uh, ingin memperhatikan dan mencari ka, mencari tahu tentang kamu lebih dekat ya karena uh, hatinya nggak tenang dia pengen tahu pengen dekat sama kamu nih bagaimana perasaan kamu saat ini ya apakah kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain apakah perpisahan kalian ini karena adanya pihak ketiga atau dia juga mengorek ngorek informasi dari teman-teman kamu ini bisa saja terjadi well ini untuk teman-teman yang pilih dekartu kartu nomor 3 semoga terbantu Buat bacaannya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.